Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma li ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini malam Rabu, saya akan menunjukkan pengajian atau ceramah agama pada malam Rabu. Kita akan coba jalan ya. Selamat mengikuti perjalanan ini. Malam Rabu kali ini kita akan ke daerah Guntung Payung. Ini di Jalan Mustika. Itu mobilnya mengalah, bagus alhamdulillah. Karena jalannya sempit, jadi salah satu harus mengalah. Dan depan itu adalah Jalan Karangrejo. Sekarang kita yang mengalah. Oke. Ini Jalan Karangrejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Kita akan menuju Jalan Ahmad Yani depan sana, kemudian nanti belok kiri. Ya, belok kiri, kemudian terus saja. Sekitar 1 km dari sini. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk bertakwa dan beribadah serta menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah menuntutnya, mencarinya itu kewajiban bagi setiap muslim. Terutama ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, itu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang muslim. Tauhid, ilmu mengenai Tuhan, jadi harus tahu siapa yang disembah. Fikih, bagaimana tata cara beribadah, syarat dan rukunnya seperti apa, harus dicari ilmunya. Nah, itu sebelah kanan itu nanti masjid yang akan kita datangi. Lanjutkan tasawuf adalah bagaimana hati agar ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid yang akan kita datangi, tapi mutarnya di sana, di depan Sapta Marga sana. Dan juga semoga teman-teman bisa mengikuti langkah untuk menuntut ilmu, menghadiri pengajian di kota masing-masing. Karena siapa yang menjalani jalan ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di depan itu adalah putarannya. Kita akan mutar di sana menuju masjid yang tadi. Oke, putar di depan banyak sepeda motor. Kita akan terus saja karena mereka nanti akan merem juga nanti. Ya, alhamdulillah sudah mutar kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Siapa yang berjalan ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Itu aja yang diingat ya. Banyak lagi tentang keutamaan untuk ilmu itu banyak ya. Dan pahalanya besar menuntut ilmu itu. Semoga teman-teman bisa menghadiri menuntut ilmu agama. Ini masjidnya, kita akan parkir di luar aja.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بدارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur sehat walafiat, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat itu masih membicarakan masalah sabar. Bicara masalah sabar. Kemudian minta uzur Allah Ta'ala kepada orang yang banyak susah dan orang yang kedukaan yang sedih dan orang yang dendam penyakit dan kepada sekalian orang yang kena penyakit apa penyakit itu. Maka sukalah mereka itu dengan sehabis-habis suka dengan barang yang diperoleh mereka itu dengan pahala yang amat besar. Ini adalah kebanyakan punya sabar di orang terkena penyakit apapun penyakitnya kalau sabar maka jadilah sukalah mereka itu dengan sehabis-habis suka dengan barang yang diperoleh mereka itu dengan pahala yang amat besar kemudian diperoleh perbuatan maka mereka itu mandara dan penghulu segala raja di dalam dunia maka barang siapa sabar atas satu bala daripada bala maka diperbuat baginya artinya dipulangkan baginya satu bandara apabila bahasa tadi kemudian diambil akan mereka itu oleh malaikat atas tanggungan dan bandara di hadapan bandara mereka itu padahal mereka itu pergi masuk ke dalam surga maka melihat sekalian manusia pada mereka itu padahal berkata mereka itu orang yang berjalan ke surga itu ambiyakah artinya nabikah itu ini kan ini orang berjalan ke surga ini pakai apa di bawah malaikat jadi jangan berjalan malaikat mereka itu nabi kan maka berkata sekalian malaikat inilah sekalian kaum artinya lain kaum masjid lah artinya orang-orang yang banyak lah yang sabar atas kepayahan di dalam dunia kesusahan di kita nah jadi itu tadi pahalanya yang sangat besar tadi artinya berbahagialah mereka itu apa sehabis-habis suka sehabis gembira karena apa karena mendapatkan pahala yang amat besar karena mereka itu nanti di akhirat ularan baginya mendarat dari tempat kelelah kemudian diambil akan mereka itu oleh malaikat jadi dibawa di kira telah nah dibawa ditanggung oleh malaikat nah, di hadapan mereka itu padahal mereka itu pergi masuk ke dalam surga dan ada jadi artinya dibawa ke tempat lalu ini apa nah, melihat oleh orang-orang yang berjalan menuju surga jadi dia tak melihat ini bukan nabi kan itu jadi benar istimewa benar jadinya malaikat lain ini orang nah, mereka itu adalah orang yang sabar dengan kesusahan di dalam dunia umum yang susah itu apa dapat penyakit dan kesusahan ada berduit susah giri susah jadi apapun kesusahan di dunia tapi sabar maka yang tadi pahalanya